Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Lekmono. Wis lama nggak kayak video ya, kayak ada motor Jupiter Z. Ini motor katanya boros, terus kenapa gitu nggak tahu. Ntar tak cobain ya, tak usahain video ini, tapi pakai HP. Oke, tak cobain dulu, kita nyalain suaranya. Kita nyalakan. Kuat. Ini ada bunyi tik-tiknya, ini kena besar klep ini pada rembes semua. Ini motornya boros, sekarang kita cobain jalan. Oke, sekarang kita cobain. Lagi dicoba jalan ya. Bagaimana larinya? Kita coba dulu. Kecayaan tadi? Iya. Eh? Nanjaknya masih oke, ini soalnya buncengan karo anak bojoku. Selipasnya agak selip. Kampasnya rada selip sebenarnya. Bahannya ada kok yang ini tadi? Bahannya halus ini, meyak-meyak. Nggak. Oke. Gigi 3 ini jalannya nanjak lek. Sebenarnya kita jalannya nanjak loh. Jalannya nanjak, speedonya nggak aktif, tapi ini nggak kuat. Kita masukin gigi 1. Ini settingannya karbu kemungkinan besar nggak pas, terus keduanya klep X-nya agak kendor, kurang kendor. Menurut feeling saya nanti gimana hasilnya, kita bongkar saja nanti. Oke. Oke, sekarang kita lakukan pembongkaran. Ini motor kita bongkar, itu setelan klep, karburator. Kemudian kita cek rantai yang lain. Oke. Oke, ini busi warna hitam ini memang betul terlalu boros ya. Itu yang bagus warnanya merah bata, itu pembakaran sempurna.
Oke, kita buka, kita top nih, kita top nih di sini. Oke, habis itu dipas nih dicek klepe. Kita lini pada bocor kabeh. Ini rembes-rembes, nanti kita lem. Oke, kita top nih di sini, di delok klepe. Oke, pelan-pelan. Oke, bawah atas. Misalkan kucak semua. Kalau belum ini dilihat top di magnetnya. Oke, kita gerayai baik. Nah, saya ingin nyetel klepe kui, nek gawe fuller sekitare 10 abot ditarik ngono kae, terus yang bawah kui 10 enteng. Ngerti enggak ya maksudnya sebelah? Enggak enggak di fuller sih. Cuman feeling, ki feeling tok wae. Iya, mau mulai karena Andre tapi dipisah. Bengkel ora modal iki kayaknya. Apa ya? Oke, setel 10 abot 10 enteng. Oke. Enteng karbus keturutan, guys. Pelan-pelan nyetel.
Oke, selanjutnya kuwi penyetelan rantai. Iki rantai ini wis menua, warnanya ya wis jos sih. Iki rantai ini kendor kenceng, jadi disetel cukup ya. Oh, kendu banget iki rantai ini. Dokot sampai natap piri jagang. Kencengi kanan kiri, usahakan podo. Soalnya ngontak ben bareng lho, kenceng banget to. Kendor kencengi rantai ini, cari selahnya yang agak pas. Sing kenceng dhewe rada dikendoni. Carane nyetel rantai. Oke, wes. Wes ID aman. Nah, samine cukup ya. Oke, wes cukup samine wae. Aja lali, setiap iki harus diwehi oli ya. Pelumas lah intine. Pelumas tukang yo kena oli iki kan ana oli iki biasa. Oli bekasan, enggak apa-apa tapi wis rantene memang yo wis tuwa. Jadi iki wis cukup. Oke. Wis selesai. Tak putar, tak boleh.